丹戎巴莱吉里汶岛建市23周年，慈济志工与当地政府合作举办物资发放，地点就在会所的预定地。supaya kita ini lebih dekat dengan masyarakat dan masyarakat itu juga terbantu dengan keberadaan kita Buddha Seji di Kabupaten Karimun ini。200份的物资有大米、白糖和食用油，足足有9公斤重。发放前忽然下雨，大家穿起雨衣持续进行。Kemudian bahkan kita bekerja sama dengan lurah dan staf lurah Sungai Lakam Barat itu memang sangat unik. Berarti beliau-beliau ini sangat mendukung keberadaan Seji ada di akan berdiri di kelurahan Sungai Lakam Barat。关怀左邻右舍也邀约做志工。为这片福田先种下好姻缘。大爱新闻真善美志工林奇、黄志才，印尼报道。